Kabar duka, ayah mertua Boy Hamzah meninggal dunia. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Keluarga aktor Boy Hamzah membawa kabar duka. Ayah mertuanya Haji Muhammad Taufik Mukri meninggal dunia. Kabar duka itu dibenarkan Boy Hamzah melalui pesan singkat. Dia mengatakan sang ayah mengembuskan nafas terakhir di usia 70 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah tutup usia 70 tahun abah kita, Haji Muhammad Taufik Mukri. Beliau adalah abah yang baik, pejabat yang baik, yang senang guyon, sangat penyabar, ahli hikmat. Melayani, kata Boy Hamzah. Menurut Boy, sang mertua memiliki perilaku yang sangat baik semasa hidupnya. Bahkan mantan Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tersebut juga dikenal sebagai sosok pejabat publik yang amanah. Enggak ada pejabat sebaik beliau, tidak ada mertua sebaik beliau. Bupati yang sesungguhnya mengayomi, melayani dan selalu sedia hadir untuk siapa saja. Lintas suku dan agama, sambung Boy Hamzah. Lanjut Boy di akhir keterangan mewakili keluarga memohon maaf atas kesalahan sang mertua semasa hidupnya. Telah tutup usia dengan senyuman, bahkan puasa 30 hari full sampai mau tetap puasa. Puasa sunnah juga, insya Allah jannah, dan mohon dimaafkan sekiranya ada hilaf dan salah. Pungkas Boy Hamzah.